Viral penyelamatan dramatis pemancing terjebak banjir di Ambarawa. Video seorang pemancing yang terperangkap di sungai yang sedang banjir membuat heboh media sosial Twitter. Kejadian ini terjadi di bawah jembatan Panjang, Kelurahan Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang, belum lama ini. Informasi dari video yang diunggah oleh akun Twitter @ambarawacerita pada Selasa, tanggal 28 November tahun 2023, telah menyebar luas dan mendapat banyak perhatian. Pemancing tersebut mengenakan kaos dan celana berwarna hitam, terjebak di tengah sungai yang sedang banjir dengan arus yang sangat deras. Dalam video yang direkam oleh saksi dari atas jembatan, terlihat bahwa remaja bernama Alfian Aldi Saputra hanya dapat berpegangan pada sebongkah batu di tengah sungai. Kejadian ini menghebohkan banyak warga yang menyaksikannya, dan akhirnya, remaja ini berhasil diselamatkan oleh petugas damkar. Terlihat bahwa remaja tersebut hanya berpegangan pada sebongkah batu untuk menghindari terbawa arus sungai yang deras. Meskipun banyak yang merekam kejadian tersebut, tidak banyak yang bisa dilakukan oleh warga yang menyaksikannya. Banyak yang beranggapan bahwa sebelumnya arus sungai tersebut masih normal, namun hujan deras membuat arusnya menjadi deras dan menyebabkan banjir. Sebelumnya diketahui bahwa ada dua orang yang sedang memancing di sungai tersebut. Namun, sebelum arus menjadi deras, salah satu remaja yang ikut memancing sudah berhasil menepi ke tepi sungai. Akibatnya, hanya satu orang yang terjebak karena terlambat menepi. Proses penyelamatan ini banyak disaksikan oleh warga sekitar.